sore-sore aku sudah di sungai. Sore ini aku mau pasang 5 perangkap ikan dan 5 tajur sidat. Dan beginilah spotku untuk sore hari ini. Di sini aku pasang bubu pertama. Aku pakai umpan dedak ayam dan parutan kelapa. Aku remas-remas umpannya dulu, seperti kamu meremas anu. Targetku mau cari udang, semoga besok aku dapat banyak. Cuing pen. Di sini bubu kedua. Lanjut pasang bubu ketiga. Di sini aku bersihkan bambunya dulu, biar aku gampang untuk memasang bubunya. Di sini bubu ketiga, aku ikatkan talinya di bambu. Cuing. Di sini bubu keempat, cuing. Bubu kelima, ini bubu terakhirku. Lanjut aku pasang tajur sidat. Di sini tajur sidat pertama. Tajur kedua. Tajur ketiga. Lanjut ke spot selanjutnya. Tajurku sisa dua. Ini tajur keempat. Tajuran kelima. Pagi-pagi aku sudah di TKP. Aku mau ngambil perangkap ikan dan tajur sidatku. Semoga hari ini dapat banyak. Di sini perangkap ikan pertama. Apa ini? Udah gedean ya. Apa ikan ilah? Kemarin targetku udang. Mana yang tidak kau dustakan? Malah dapat banyak ikan nilem babon. Kurang lebih ini 30-an. Wow, aku kaget. Langsung saja aku bawa ke atas. Hatiku sangat senang. Isinya ikan wader semua. Yang ini isinya lebih sedikit. Sekarang aku mau ngambil tajuran pertama. Tajuran pertama zong, umpannya habis. Lanjut tajuran kedua. Tajuran kedua aku kira strike, ternyata nyangkut di bawah batu. Di sini aku berusaha menyelamatkan kail pancingnya. Ternyata ini ulah kepiting si kopet, aku harus potong talinya. Aku relakan satu kail pancingku seperti aku merelakan dirimu dengan dia. Sekarang aku mau kumpulin dulu hasil dari dua bubuku. Dan inilah hasil sementara. Ikannya besar-besar. Masih tersisa 3 tajur sidat dan 3 bubu. Semoga aku bisa panen banyak hari ini. Dan hasilnya langsung aku masak di sini.
lanjut ke bubu ketiga. Langsung saja aku turun untuk mengambilnya. Bubunya pindah tempat, kelihatannya ada orang yang ambil. Ini ada yang ambil teman-teman. Kemarin pas aku masak, aku cek. Kemarin isinya banyak, nggak aku ambil. Di sini bubu keempat. Aku dapat ikan wader dan udang. Isinya lumayan banyak. Di sini tajuran ketiga, pas aku tarik nyangkut. Ini ulah kepiting si Kopet lagi. Terpaksa aku turun untuk menyelamatkannya. Di sini bubu terakhir, aku banyak dapat udang. Sumpah, udangnya banyak banget. Udangnya banyak sekali, teman-teman. Ini bubu terakhir, teman-teman. Tajuran keempat kelima zong, umpannya dimakan kepiting si Kopet. Ini tajuran terakhirku, teman-teman. Tajuranku sudah habis, teman-teman. Dan sekarang aku mau masak ikannya di sungai ini. Aku mau minta daun pisang dulu. Aku sudah minta izin sama pohonnya. Aku lihat ada lengkuas, langsung saja aku minta. Tadinya aku mau masak udang goreng. Karena aku dapat lengkuas, jadinya aku masak ikan nilam nyat-nyat. Dan di sini aku kumpulin semua hasil dari bubuku. Udangnya banyak banget, sampai lompat-lompat. Ini udang dari satu bubu. Inilah hasilku pagi hari ini, teman-teman. Langsung saja aku bersihin ikan nilamnya, ukurannya besar-besar. Kalau ini digoreng kering pasti enak. Ini aku hilangin sisiknya dulu. Aku masak secukupnya. Sisanya aku mau bawa pulang ke rumah. Aku mau kasih orang tuaku. Kalau masak ikan nilam, perutnya harus bersih supaya rasa ikannya tidak pahit. Aku sayat-sayat ikannya supaya nanti bumbunya meresap ke dalam. Aku marinasi ikannya dengan garam sedikit supaya ikannya tambah gurih. Minyaknya sudah panas, langsung saja ikannya aku cemplungkan. Sambil nunggu ikannya matang, aku langsung buat bumbunya. Satset-satset bumbunya sudah jadi.
aku goreng dulu bumbunya. Aromanya sudah sampai jalur Gaza. Pasti ini rasanya enak banget. Aku tambahin rica supaya tambah menyala karena aku suka sekali makan pedas. Bumbunya sudah matang, aku masukkan ikannya lagi. Baunya semakin menyala, perutku tambah keroncongan. Kalian pasti ngiler, kalian harus coba bikin di rumah. Ini dia ikan nila nyat-nyat. Ini ikannya masih panas. Perutku sudah lapar banget. Sumpah, ini rasanya enak banget. Nyam, nyam, nyam. Aku mau lanjut makan dulu. Kalau makan ikan, aku paling suka kepalanya. Satset, satset, nasinya sudah habis. Aku sampai tidak sadar kakiku naik ke daun pisang, saking enaknya. Aku mau balik pulang dulu. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Semoga kalian terhibur. Bye-bye.